Okey, kita tengok soalan nombor 4. Raja sebelah menunjukkan trapezium A, B, C, D dilukis pada serta kertas. Diberi AB selari dengan DC. Soalan ni dia baik sikit, dia bagi tahu ke kita ya. Selari nanti soalan-soalan yang lebih advance dia tak beritahu kita kena faham apa maksud trapezium. Bila sebut perkataan trapezium bermaksud dua garis yang berdepan dia selari salah satu daripadanya lah, maksudnya mungkin kiri kanan yang selari ataupun mungkin depan atau belakang macam ni. Dalam kes ni ni selari. Jadi ingat soalan ni dia bagi tahu okeylah. Tapi akan datang kalau terjumpa soalan dia tak bagi tahu, kita kena fahamlah trapezium tu ada dua daripada garisnya selari. Okey. Soalan A dia kata tentukan persamaan garis lurus AB. Okey, macam biasa nak tentu garis kita mula dengan MX tambah C. Itu untuk dapatkan nama persamaan. Jadi kita tengok kita cari nilai untuk nilai M. M kecerunannya, kecerunan kita dekat sini dia tak bagi, tapi dia bagi dua koordinat. Jadi kita boleh carilah M dia adalah Y1 tolak Y2 dan X1 X2 tolak X1. Tak kisahlah kalau kita sebut Y1 tolak Y2, X1 pun tolak X2 lah. Kalau Y2 tolak dengan Y1, X2 tolak dengan X1. Sebenarnya dia nak bezakan je kita cuma kita tolak je lah mana satu. Kalau kita kita mula dengan Y, Y ni 6, 6 tolak dengan Y ni 2. So 6 tolak 2 per dengan ambil X pula 4 tolak dengan 12. 4 tolak dengan 12. So 6 tolak 2 4. 4 tolak 12 negatif 8. So kita akan dapatlah negatif 1 per 2 So itu dia M. Okey, M sini adalah negatif 1 per 2. Jadi confirm lah dekat sini pun negatif 1 per 2. Itu ciri-ciri garisan selari dia punya kecerunan dia sama. Okey, sekarang tugas kita nak cari C pula ingat kita perlu M kita dah dapat dan kita perlu cari C. Dan untuk cari nilai nak cari nilai C pula, kita just masukkan masukkan M kita dengan X M, Y M dan X untuk dapat C. Jadi kita, macam mana kita nak dapatkan Y dengan X, kita ambil salah satu garisan ni kebetulan ada dua koordinat. Jadi kita pakai satu je lah katakanlah kita ambil atas nilai Y dia adalah 6. M kita ada baru jumpa tadi iaitu negatif 1 per 2. X kita, kita ambil 6 tadi, ini kita ambil 4. Tambah dengan C. Jadi tekan kalkulator je, negatif 1 per 2 darab 4 dapat negatif 2. Negatif 2 pergi ke sebelah akan jadi positif. Tambahkan dengan 6 jadilah 8. Jadi kita dapatlah nilai C kita adalah 8. Bila dapat nilai C kita, kita bolehlah tulis jawapan kita iaitu persamaan. Dia nak persamaan AB adalah Y sama M kita negatif 1 per 2. X kita adalah X dengan Y kita kekalkan dan C kita adalah positif 8. Itu dia persamaan garis AB. Okey, soalan B dia nak persamaan C ke D. Soalan C ke D, tengok C ke D, kita ada M dah. And then kita buat benda yang sama je. Tengok C dia tak bagi koordinat.
Bila tak bagi koordinat, bermaksud ini kita menumpang kecerunan sini sebab sini dia ada koordinat. Jadi kita dah tahu kecerunan apa dia punya kecerunan dia sama. Jadi kita dah dapat nilai M kita dah dapat itu negatif 1/2. Cuma kita perlu cari C kita ikut langkah macam ni tadi. Iaitu kita masukkan nilai Y X dengan M tadi untuk dapatkan nilai C. Jadi kita ambil atas titik ni pula nilai-nilai Y dengan X dia nilai Y dia adalah 10. M kita ada tadi negatif 1/2. X kita ambil situ 9 dan C. So kita ni 9 per 2 negatif pergi sebelah jadi tambah 9 per 2. Ok, kita akan dapatlah ini kalau gini dapatlah 29 per 2. Tekan calculator lah ataupun kita boleh round mix number kan dia akan dapat 14 per 14 setengah mana-mana lah iaitu 29 per 2 pun ok kita boleh kekalkan jawapan tu ok so dapatlah persamaan dia so dia nak persamaan CD. Persamaan C ke D Y sama dengan M kita adalah negatif 1 per 2 X tambahkan dengan 29 per 2. Ok, ini pun betul. Tapi kalau kita nak kemaskan, nampak ini pecahan, ini pecahan, kita just darabkan dengan 2 darab dengan 2. Kalau tak pasti, kekalkan macam ni tak apa. So kalau kita darab dengan 2, kita dapat 2Y sebenarnya negatif X tambah 29 darab 2 maksudnya. Ini darab 2, yang ni darab 2, negatif 1 per 2 darab 2 dapat negatif 1. Yang ni darab 2 dapat 29. Boleh ikut tu ya. Okey. Itu soalan B. Soalan C, adakah garis lurus AB dan garis lurus CD akan bersilang? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey. Tengok garisan AB. AB ini A, ini B dengan C dengan D. Dia tanya akan bersilang ke pas tentulah tidak. Kenapa? Sebab AB selari dengan C dan D jadi kita tahu ciri-ciri garisan selari memang tidak akan bersilang itu je soalan ni boleh ikut